Dinas Perhubungan Kabupaten Batubara, Sumatera Utara menggelar inspeksi keselamatan lalu lintas terhadap angkutan umum dan angkutan barang. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kecelakaan lalu lintas jelang Natal dan Tahun Baru. Inspeksi keselamatan lalu lintas digelar di Terminal C Bejangkar, Jalan Lintas Sumatera, Batubara, dengan melibatkan personel Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Lalu Lintas, serta Satpol PP. Dalam inspeksi tersebut, petugas memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan angkutan umum dan kendaraan angkutan barang. Petugas juga memeriksa buku uji kendaraan dan memeriksa kelayakan kendaraan. Kepala Dinas Perhubungan Batubara, Jonis Marpaung, mengatakan inspeksi keselamatan ini bertujuan untuk mengantisipasi kecelakaan lalu lintas jelang Natal dan Tahun Baru. Dan kegiatan rutin, terkhusus ini menjelang Natal dan Tahun Baru, kita melaksanakan ramcek ataupun uji petik terhadap kendaraan umum dan angkutan barang. Tentu kaitannya adalah dengan keselamatan orang berlalu lintas, sehingga kita melaksanakan ramcek terpadu. Selain memeriksa kelayakan kendaraan, petugas juga menyosialisasikan protokol kesehatan COVID-19 dengan membagikan masker kepada para penumpang dan sopir. Dari Batubara, Sumatera Utara, Taufik Nusantara TV melaporkan.